di tepi danau yang sejuk dan tenang. Terdapat seorang ibu yang terduduk di kursi rodanya. Ibu itu ditemani oleh anaknya yang sudah mapan dan sudah memiliki keluarga sendiri. Suasana senja memberikan kehangatan. Namun di antara mereka terasa ada jarak yang terbentang, kekakuan dinding yang tak terlihat. Anakku, itu burung apa yang berdiri di sana? Tanya sang ibu dengan lembut, menunjuk ke arah burung bangau yang berdiri tegak di tepi danau. Itu bangau, ibu, jawab anaknya dengan penuh kesabaran. Tak lama kemudian, ibu itu menunjuk burung lain yang berwarna putih. Lalu itu yang warna putih burung apa? Anaknya menjawab dengan sabar, meski sedikit kesal. Ya, itu juga bangau, ibu. Ibu itu tersenyum, lalu menunjuk burung bangau yang terbang di langit. Kalau yang sedang terbang itu? Dengan nada yang agak kesal, anaknya menjawab, ya, bangau juga. Itu kan sama saja, ibu. Memangnya ibu gak lihat burung itu terbang? Air mata pun menetes dari sudut mata sang ibu. Dengan suara pelan, sang ibu berkata, dulu 26 tahun yang lalu, di tempat ini, ibu memangkumu dengan kasih sayang dan menjawab pertanyaan yang sama untukku sebanyak 10 kali. Sedangkan saat ini, aku hanya bertanya 3 kali, tapi kau membentakku 2 kali. Anaknya terdiam, merasa bersalah. Dia memeluk ibunya erat-erat, meminta maaf pada ibu dan menyadari betapa berharganya kasih sayang, kesabaran ibunya selama ini. Mereka duduk dalam keheningan, merasakan kehangatan, kebersamaan yang telah lama terabaikan. Pembaca yang budiman, pernahkah kita memikirkan apa yang telah diajarkan oleh seorang ibu kepada kita? Sayangilah ibu kita dengan sungguh-sungguh, karena surga berada di telapak kaki ibu. Mohonlah ampunan jika kita pernah menyakiti hati ibu. Pernahkah kita ngomelin dia? Pernah. Pernahkah kita cuekin dia? Pernah. Pernahkah kita memikirkan apa yang dia pikirkan? Enggak. Sebenarnya, apa yang dia pikirkan? Takut. Takut tidak bisa melihat kita senyum, menangis,
atau ketawa lagi. Takut tidak bisa membimbing kita lagi.